Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan. Di remote untuk selain remote ni, tuan-tuan nak buka, nak test pada waktu siang. Bukan sepatutnya dia menyala, tapi tuan-tuan boleh guna, gunakan remote ni, boleh kawal dia, on off dia. Menu book okay, dia beritahu lah macam mana. Setiap button ni auto, automatic model, terus timing 5 hours. Ok, okay, sebab tu tuan-tuan kita nak tengok tapak bracket dekat sini. Kedudukan dia, siap plan ni nak letak kat atas ni. Kalau dia punya board solar tu, dia akan charge melalui direct tu atau bumbung. Mudahkan kalau kita letak di bahagian bawah, dia sini akan teduh. Teduh untuk charge dia punya cahaya matahari tu, dia agak tidak kena. Lebih baik kita bahagian atas, kita letak di part yang terlalu tinggi macam drill yang size 10 ngam. Okay, sudah. Okay, tuan-tuan, selepas kita pasangkan dalam bracket, seterusnya kita pasangkan dia punya box solar. Kan dia punya bracket. Lepas tu kita masukkan nut. Dia dah kemaskan dia punya bracket. Lepas tu kita pasangkan dia punya solar light IP67. Mungkin dia punya signal remote dia. Peratus charge 20%, 40%, 60%, 80%, 100% full charge. Yang ni saya baru nak pakai. Kita tengok lah berapa peratus yang dia boleh charge dan berapa jam kegunaan dia untuk malam. Kita bawakan dia punya skru ni dahulu yang penting. Lepas tu tuan-tuan pasangkan dia punya ni. Untuk dia punya kabel, tuan-tuan masukkan dekat sini. Apa ini, masukkan keluar ke sini. Ok, selepas tuan-tuan masukkan kabel ke sini lah, dia keluar kat sini. Lepas tu tuan-tuan skru kan untuk kemaskan ni, supaya tidak terjatuh. Ini menegak dia. Okay, tuan-tuan, untuk buah pelang ni saya pasangkan dua lah, sebab ni saya pasang sementara. Kalau ikut tempat sebenar dia bukan kat sini. Ni untuk saya nak testkan dia punya solar light, solar light LED ni. Untuk sementara waktu saya nak test lah, berfungsi atau tidak. Okay, selepas tuan-tuan pasangkan dia punya bracket ni, lepas tu tuan-tuan boleh pasang lah dia punya board solar ni kat sini. Dia punya mengikat skru. Okay, untuk mengikat skru ni, skru ni tuan-tuan masuk daripada dalam ni. Dalam ni masuk sebab dia menggunakan nak ribbon. Mesti sebelah luar. Ok, saya dah kemaskan dia punya board solar. Ok, kabel ni tuan-tuan sambung soket dia untuk dia punya aktifkan dia punya pengecasan dia punya solar. Yang sepatu saya akan pasang dia punya bracket untuk solar board. Dah siap kemaskan. Lepas tu saya pasangkan dia punya solar. Yang last sekali saya pasangkan dia punya board. Lepas tu yang akhir sekali saya pasangkan dia punya penyambungan soket. Ok, itu saja dia punya ni, pemasangan untuk solar light LED. Memang simple lah tuan-tuan. Ok, ada tempat yang tinggi biar dia menjemur dengan pancaran cahaya matahari. Untuk kita tengok ni sekali dia berada lagi 60% untuk dia punya ni lah. Di gambar ni untuk 60%. Lepas tu kita off. Lepas tu kita boleh set dia punya 3 jam, 5 jam ataupun 8 jam. Saya rasa ni penggunaan dia ni. Lepas tu ni kita boleh buat auto. Dia auto, dia akan hidup auto lah. Okay, mungkin esok dia akan padam. Tidak perlu secara menu. Okay, kita off. Okay,
Tapi ni tuan-tuan boleh kemaskan balik lah. Ini kabel ni, ni untuk pemasangan sementara waktu. Tuan-tuan boleh masukkan dalam ni pun. Kemaskan pula daripada kerajaan ni, terdedah daripada air hujan. Ini yang soket ni. Masuklah ni. Masuk ni sumbat ni. Masuklah ni lah. Solar LED yang saya pasangkan tadi. Okey, saya kita tengoklah dia punya ketahanan, dia punya yang di-charge tadi berapa jam untuk tahan untuk malam ni. Okey, ini kecerahan dia. Okey, boleh tentang untuk solar LED ni saya syorkanlah kalau tuan-tuan nak beli dia pasang dari ringkas. Okay, untuk solar ni dia 3000 watt. Okay. Harga dia tidak sampai 100 lah. Masuk postage tidak sampai 100. Dekat online Shopee saya beli